Halo, kembali lagi di My Why Channel. Di video kali ini aku mau nge-review helm KYT Falcon ya guys, Falcon corak. Oke, simak aja ya. Ini dia helmnya ya guys, Falcon corak. Apa perbedaan Falcon sama pendeta ya? Kalau Falcon itu dia nggak punya daleman kayak pompa air ya guys. Kalau kalau pendeta dia ada ya. Tuh. Cuman kalau dari segi bentuk dia hampir sama, emang sama kali ya. Cuman perbedaannya gitu doang guys. Okay. Ini dia bentuknya ya, KYT Falcon corak. Corak kayak apa guys? Coraknya itu warnanya Falcon 2 Paster Black Yellow Blue Clear, ukuran M ya. Ini dia. Ini harganya di bawah 1 juta ya guys. Murah lah, cocok gitu buat touring. Dia udah double visor ya. Okay. Atasnya dia kayak gini. Ini punya lubang udara ya. Dan ini dia udah punya kunci kacanya guys di sini nih. Nah, ini kebuka ya. Kalau ini dikunci enggak buka. Ya. Ini safety banget. Safety first itu penting ya, guys, untuk di jalanan. Karena kan bahaya kita enggak tahu ya. Benar kan? Benar dong. Nah, okay. Double visor, guys. Double visornya dari sini ya, guys. Nih. Ini ke atasin. Set. Okay. Dia set lengkungnya kayak gini ya, panjang gitu. Kalau kayak yang lain kan lebih pendek gitu ya. Dan talinya, dia talinya safety first banget guys. Dia ala-ala pembalap gitu ya. Di tali kluk-kluk gitu ya guys, di tali-tali gitu biar kuat gitu ya guys. Nah, untuk busa dia ini sama aja kayak helm-helm yang lain ya guys, hitam. Okay. Dan bisa dicopot. Ada tambahan lagi di sini guys. Ini untuk pelindung, ini dagu ya guys. Oke, okay, di sini. Dia bisa dibuka juga. Untuk kayak gini ya guys. Belakangnya juga ada lubang udara biar enggak kepanasan kepalanya guys. Biar enggak ketombean rambutnya. Oke, okay, di sini juga ada ya. Banyak lubang udara, soalnya kan kalau full face itu ngap ya, kalau lama-lama tetap aja ngap gitu ya, beda sama yang half. Oke, okay. Patus gak sih? Guys, ini di belibet-belibet kayak gitu ya masuk. Cocok buat touring guys. Oke, sekian.
sekian dulu video kali ini, video reviewnya guys, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel YouTube saya ini ya, karena subscribe itu gratis guys, nggak bayar, oke? Kecuali kalau paketannya habis ya harus bayar itu. Oke, biar saya semangat bikin konten-konten yang lain ya. Mungkin nanti ada challenge-challenge pakai helm 24 jam atau 13 jam gitu kan, saya nggak tahu gitu ya. Biar saya ada kepikiran gitu bikin konten apa ya guys. Oke, tolong subscribe ya channel saya guys. Aduh, saya mohon banget. Jangan lupa komen juga ya guys. Oke, saya nggak tahu ini saya kenapa ya, apakah saya kesurupan atau gimana gitu. Oke. Jangan lupa pokoknya di-subscribe ya, di-komen-komen atau di-like gitu, enggak apa-apa ya guys. Oke. Atau mampir-mampir sedikit itu ke YouTube saya gitu biar Anda tahu gitu apa saja saya. Oke. Jangan lupa ya guys.